Ini cara nak buat air teh daun sena. Daun sena ni memang bagus untuk pembersihan dalam badan kita. Khasiat dia, tuan-tuan boleh tengok dalam, saya tulis dalam description YouTube saya. So kalau nak tengok khasiat dia, dia banyak khasiat dia, nanti saya akan tulis di bahagian description ya. Okay, kita ambil daun sena ni, banyak inilah. Kita masuk dalam mug ataupun gelas yang tahan panas. Okey, sekarang macam inilah daun dia. Daun sena ni. Macam ni bentuk dia. Macam saya tunjukkan, dia macam kering lah. Jadi kita sekali boleh minum setiap hari ya. Buat dia dia macam teh je, nanti dia akan bertukar warna macam teh. Nampak ni. Ni. Ini daun sena lah ni. Bagus ni ya. Khasiat dia memang bagus. Nanti saya nak tuangkan air panas yang betul-betul mendidih. Sebab kita nak dapatkan dia warna teh dia keluar. Berwarna macam-macam kita minum teh pagi-pagi tu. Macam tu lah. Sekarang saya tuang air daun sena ni. Air panas ya. Kita tutup dengan tutup dengan piring dulu, biarkan dalam 5 minit, kemudian kita tapis lah dah suam-suam tu baru kita minum. Okey, kita buka tutup ni dah, kita nak tapis air dia. Tak tapis ni air dia yang dah 5 minit kita rendam dah bertukar warna macam air teh biasa. Ni kita tapis lah. Tapis. Nampak dia berwarna macam teh. Macam kita minum, macam kita teh biasa je. Dia tak ada rasa apa-apa. Jadi saya minum setiap pagi. Jadi setiap pagi selepas sarapan tu saya minum ni. Tengok. Tiap-tiap hari kita rasa perut lancar saja. Senang buang air besar. Ini salah satu daripada khasiat dia. Air teh daun sena. Boleh perempuan cuba ya minum air ni, memang banyak khasiatnya.